Mau bertanya soal berbohong, apakah membohongi diri sendiri juga termasuk dosa? Membohongi diri sendiri itu yang bagaimana? Ya? Apa definisinya? Mungkin bohong pada diri sendiri itu misalnya seperti orang suka sesuatu tapi pura-pura tidak menyukai. Orang merasakan sesuatu tapi menyangkalinya. Atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dipercayai, diyakini, atau disukai. Saya membaca-baca di internet, itu ada contoh-contoh orang yang membohongi diri sendiri. Entah contohnya itu pas atau tidak, tapi saya mendapati ada beberapa contoh yang diberikan. Misalnya, wanita yang meninggalkan kekasih yang dicintainya, lalu hidup bersama dengan laki-laki yang buruk sifatnya, tapi kaya dan menjamin dia dari sisi ekonomi. Artinya, hatinya itu pada laki-laki miskin itu, tapi ternyata cintanya atau hidupnya diberikan kepada laki-laki yang tidak dia cintai hanya karena kaya. Orang yang, contoh lain adalah orang yang sebetulnya baik dan jujur, tapi menyuap untuk mendapatkan pekerjaan yang ada pensiunnya misalnya. Atau membenci kekayaan karena tidak melihat kemungkinan bahwa dia sendiri bisa lolos dari kemiskinan. Sebenarnya dia mau kaya kalau bisa, tapi karena berjuang-juang jadi kaya tidak bisa, akhirnya jadi membenci kekayaan. Ya. Atau juga orang yang jujur dan taat beribadah, tapi bekerja misalnya di dalam pekerjaan perusahaan yang harus menyuap dan lain sebagainya. Ya. Dan masih banyak contoh yang lain, entah contoh itu relevan atau tidak. Tapi bagi saya begini, berbohong pada diri sendiri, kalau mengacu kepada contoh-contoh tadi, maka itu mungkin bisa diartikan sebagai kemunafikan atau bersikap munafik. Orang melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia yakini, apa yang dia pegang. Kalau itu bisa dianggap munafik, maka memang firman Tuhan mengecam kemunafikan, ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus pasal 3 ayat 17. Ya. Jadi boleh dianggap sebagai berbohong pada diri sendiri adalah sebuah kemunafikan dan itu juga adalah dosa. Ya.